sekalian di naga-aga acana, di naga pakulianna, di naga-aga kekuatan Abdul Qadir Jailani sedih menibawa kosong si Abdul Qadir Jailani pengalah ta'ala menibawa tapahani kira-kira seluruh ibadah pun seperti itu tamatakun ke hadir anak lolo asuno miti tajana lino asuno ayo milu masuk maka dipuangi asuno iya terakhir nasuna naloi asuno miti tajana lino musafaka nariku meruntuk anak lolo wancuruko inna Allah sami'un alim wazinati arshi wa midada kalimati wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya habiballah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat tarwih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 maka dengan Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wasta'inu bis-sabri was-shalah angin lautulu korifung Allah ta'ala nasaba asab barakan dan niat sempanya. Jadi bapa ibu ya komeloki na bantu fung Allah ta'ala meloki na tuluk fung Allah ta'ala dua tapan caji pakaian namorosidi asap barakan yang kedua sempaja aga sabatna bapak ibu asap barakannya weddingi mancaji lalang weddingi mancaji jembatan weddingi mancaji letiang weddingi mancaji pasabarang sehingga natuluki nannya nabantu ki fung Allah ta'ala perlu tapaham madecing iyitu sabarai secara hakikat sifatna fung Allah ta'ala kita bisa lihat di dalam asmaul husna salah satu sifatnya Allah ia naritu as-sabur Allah maha sabar jadi sabarai sifatna fung Allah ta'ala jadi upan-upanna angka taulino bapak ibu mapunewia sengi sifat sabara maka dipat tasawpu'e mapuangi atai diknah kada mancaji puangi atai de mapuangi atai magina mapuang atai nasaba atai napunaini sifat napuanna yenatu pas sabarna sininna tau sabarae insyaallah lolongan ibantuan patulunna pung Allah Subhanahu wa taala. Iyena tu pasabarna bapa ibu alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraja sabara. Ya kada-kadai Nabi ta sabara. Irimpeki Nabi ta sabara. Bahkan angka tau terima mici Nabi ta kobil lemas sampaja ku masih gie. Tapi Nabi ta sabara. Magina sabara. Nasaba napahangi Nabi ta. Maka ada kota sabara natuluki pengallahu Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kehidupan ini bapak ibu penting yang namanya kesabaran. Orang sukses, orang berhasil dalam kehidupan ini itu diawali dengan kesabaran hadirin sekali. Sabara pinajaji, sabara ki mulailah kita, sabara ki mulai beneta, sabara ki mulai anakta, sabara ki menghadapi persoalan hidup. Apapun persoalan masalah sabara ki jamaah dimuliakan Allah. Solusi yang terbaik dari seluruh masalah persoalan yang kita hadapi asap barakat tapakengi jamaah dimuliakan Allah. Saya teringat hadirin sekalian ada teman saya baru-baru saya ketemu etaku kasih napa kasih runtuh nafudanga arti daripada kesabaran
Yeruna sang anakku sapura upallah kai tidak pernah merasakan kebahagiaan. Maka kak magai lakaina na sang usta mapat diati lakaina pacai cairan bahkan biasa nasa natapak napatapai lima anakku yang lebih parah dena kenapa kata nidi anakku selama puluhan tahun upudangi anakku sabar aku nak ilo doang ilakimu sabar aku nak ilo doang ilakimu biasa nasa ustak loka pudangi anakku ditupang anak mucau sabar maka dinasa papilan anakku diucau nasa sabar bapak bunga lata Allah melu meringa as apalanna sabarae melalui lakaiku melu funga latala madanna kemana ngisininna dosaku melalui asabaraku mulai lakaiku apa yang terjadi ustaz selama puluhan tahun anakku sabar imaku ke ustaz narasakan ni buah daripada kesabar lakaina terimi luak dampeng nabau benena cede-cede milok dampak dena gagal pada kanjak makukwe dena kena masusah dena kena macai bahkan apa kata nini dewi nena itulah arti daripada kesabaran hadirin sekali makanya bapak ibu laki telau salah laki tadi yang kali nga ada bine tak maka doa anak telau salah sabar ki menghadapi dan ingat selalu kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah nariku sabaraki natuluki pungallahu subhanahu wa ta'ala pakai namur sidinna nabita dalam menghadapi segala persoalan hidup ia naritu asabarakan hadirin sekali sama dengan soal ibadah kepada Allah dina jaji bapak ibu kudita sabara sabaraki meringkali ngeceramah sabaraki masempaja sabaraki moto masempaja tahajud sabaraki mapuasa ia kotanya asabaraka tapang ditulai masempajangi ditulai mengajie ditulai mapuasai ditulai moto masempaja tahajud ditulai masikiri dari kotanya asabaraka ipakengi jadi kunci hidup adalah kesabaran dan orang yang sabar itu adalah langkah pertama untuk menuju kesuksesan jamaah dimuliakan Allah. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua sempajang agar sabatna sempajangi wadingi mancaji sabah wadingi mancaji leteyang wadingi mancaji laleng sarikuam mengina tuluki pungalatal agar sabatna nasabaku sabaraki nania mas sempajaki jamaah dimuliakan Allah insyaallah yakutu mas sempajang si sumpuki si bahwa pungalah ta'ala jadi onroa keminam makasing si sumpu si bahwa pungalah ta'ala degah kecaukan jai sempajangi jamaah dimuliakan Allah makanya maka di pungalah ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'um zikir yang terbesar itu adalah sempajang jamaah dimuliakan Allah. Maka niasa sikiri suku sempajangi. Sikiri maraja sempajangi. Nah sewaktu mas sempajang. Mas sikiri lan roleta. Tetong, rokok, sujud, tudang. Mas sikiri lilata. Mas sikiri atita. Yaitu sikiri itu mas sempajang. Mopiku kanjak nabati maringarra rifungalatala. Tudaki subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallah. Mopiku kanjak nadikna suku hadirin sekalian. Kenapa? Lillamu bawa sibuatimu masikiri tapi dekna sikiri lan roleta jamaah dimuliakan Allah makanya sempajangnya adalah sikir yang terbesar dalam kehidupan ini bapak ibu makanya mopeko kanjakna sikirimu mupahaya sengi puang mwajapia sengi puang tapi kudema sempajangnya waktu degaga angkatna sikirimu risesena pungalatal nomor satu dalam kehidupan ini sempajang jamaah dimuliakan Allah dan inilah jalan satu-satunya paling makanya paling makasih nariku meloki si sumpu pungalah ta'ala yang itu sahabat anak kadepongi dalam hadis kudsi agar nasa pungalah ta'ala iza qalal abdu nariku makka di atakku alhamdulillahi rabbil alamin nabaliki pungalah ta'ala agar papi balinna pungalah ta'ala hamidani abdi napuji-puji kak kasih atakku balik nariku maka rezeki ar-Rahmanir Rahim nabali siki pungalah ta'ala asna alaiya abdi nasanju-sanju sika kasih ataku maka rezeki maliki yaumiddin nabali siki pungalah ta'ala majadani abdi napakaraja kak kasih ataku maka rezeki
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka disifung Allah Ta'ala, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Iya nari palawang aku dan iya palawang na ataku na punaini ataku agas simatani lau subhanallah. Berarti sampajangnya unrosi sumpu sibapung Allah Ta'ala. Iya natu basabarna bapak ibu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maraja sampajang cedi-cedi mas sampaja si Nabita, cedi-cedi mas sampaja si Nabita. Ya ku angka masalah na Nabita, aga ningar na Nabita, pungala Ta'ala. Magi na pungala Ta'ala ningar na Nabita, na sama na pahangin Nabita, maka dega gawat di palepak ki poliku susai, poliku masalai, sagadi na pungala Ta'ala. Pekogi cara Nabita mingar yang pungala Ta'ala, mas sampaja ngi Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabita kungka masalah na sampaja na iwang. Kenapa? Salat bisa mengatasi masalah. Sekali lagi, dan tolong kita tanamkan dalam hati Bapak Ibu, salat bisa mengatasi masalah. Tetapi kalau mengatasi masalah tanpa masalah, bukan salat namanya, tetapi pagadai yang senna. Maka dia nak mudai mengatasi masalah tanpa masalah, mun ripi musi salah-salah ya kudik muaja ipagadai yang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aganasa Nabita, makari Nabita dalam hadisnya, iza hamma ahadukum falyarka rak'atain. Ya ku angka masalamu, ya ku angka susamu, selesaikan masalamu dua rakaat. Jadi kongka masalah tanah suruh ki Nabita masampaja. Kita sekarang jika ada masalah tanya sampaja yang ngerang agaplah diskoti, bar, tempat rekreasi, tempat hibur, itu yang ada pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Demi Allah, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kongka masalah sempaja kehadirin sekali, dan seluruh permasalahan manusia, keinginan manusia, engkau mana sempajana miluki jimangga agak tercinai. Engkau mana sempajana hadirin sekali, miluki turi tenang jiwa tak tenang hidup tak. Kenapa? Nah, so ini tu yang asogiran ketika kita memiliki ketenangan jiwa, ketenangan batin, kebahagiaan. Nang kata usogi mega dina mega waramparan matan di pangkana kerja, tapi tidak bisa merasakan ketenangan batin. Bagaimana caranya? Engkau sempaja mujama, dan jika kamu istiqamah dengan solat ini, maka insya Allah kau bisa rasakan ketenangan yang luar biasa dalam hidup ini. Tiga sempajang yang bisa melahirkan ketenangan, namanya adalah solat tahajud jamaah dimuliakan Allah. Meluki mas simpo-simpo dan leta mas wala-sawala dan leta ketua sempajang, sempajang namanya adalah solat duha dan niat sempajang isyarat. Jadi dua jamaah dimuliakan Allah untuk pawakari dan le'e pas simpo-simpo dan le'e pak barakai dan leta, dua sempajang tajama nomor sidi sempajang isyarat. Yang kedua, solat duha jamaah dimuliakan Allah. Meluki maga, meluki salama-salama dalam perjalanan angka sampajanna, sampajang aga salat sapar namanya. Yang menjadi masalah kita ini pak, denang kata melok mali panolo sampajang, denang kata melok mali pakia sampajang hadirin sekali. Padahal sinina masalah tak engka mana sampajanna jamaah dimuliakan Allah. Maka de guru tak nigi-nigi to mas sampajang alalangan napa nasalai bolana ijamingi salama mapamula nasalin na bolana gangkali sunnah agana katai ipasitangi di punggala Ta'ala. Pak galung terima kura malah asli galung, pak pengimpang, pak dara, pengusaha, pak balu terima kura malah dan lain sebagainya. Coba-coba asampaja Allah langah ko na pengusaha bolamu mujuk ke usahamu iti barakat na jamaah-jamaah tak hadirin sekali. Yang menjadi masalah kita tidak pernah awali dengan sholat jamaah dimuliakan Allah. Ada sahabat okupan ke jenek tapi mak balu ku pasang perintah. Jadi jok kak aku rupa sampai kita siruntuk kak. Mak dari ke jamaah dimuliakan Allah. Nasa ngagane nasa kumah pakai istai. Makura kasial pangali. Siaga nasa pasa itu lima kula ya pangali. Bahkan biasa kak putih. Makanya seputih nasa disi segawal pangali. Masiri mak kasih nade ulari jamaah-jamaah ini masiri mak. Jadi tak pak guru kak ustaz. Engkau gak makasih wadi pakai-pakai. Maka ada kak engkau. Nasa ngagane. Engkau ya sesampai jalan lengah. Tapi kau isam pajak lalang ini. Upak guru cara-cara nas insyaallah sampai kak jamai. Alhamdulillah pigo ita matakung ke hadir. Bersalang kurang lebih satu tahun jok kan aku pasang perita. Mereka makutan makan mak barakat ni ke sampai jalan lagi. Napa kak nita nak goreng nak usah ada pikir jolong kak magai.
mak barakan ika sempat jalalangin nasa dipenakan ri usta makia sa dipenakan di nasa makumi usta madodo kasiwa lapangeli maka jolo-jolo-joloi pada cengi je joloi aja jik musalangi sempat jangi utaneko je jolo mas sempat jali motu moko kaje aja kamatur mas sempat jalalang kuri mas sempat jali motu nasa alhamdulillah imi ku jumai taci cemi si minggu sempat jana dimi toga jaji iya na sempat jali motu masalah diga kejaji hadirin sekali na sempat jali motu pokok dalam kehidupan ini pakan jaki sempat jali araji kumah piri jama iya naruya semakan jaro pakan jaki sempat jali waktu muraji mak beri jama napa mu tambah-tambah sempat jah sapar sempat jah ngaku maka insya Allah sinina jama-jamamu sinina sempat jamu sikirimu baca-bacamu napa barakat mana pun Allah Ta'ala tapi alih pokokna aga pokokna sempat jah lima waktu usahakan berjamaah di masjid bapak ibu yang dimuliakan Allah sinina atau matapana pun Allah Ta'ala angka letu kianata pusikina taruh na sebab dua tu maka sama letu makan jak mana sik di pak kepala kurang sik di ustaz kaya kena kasih milik terima makan jak mana sik di tau pada pari sik di tau jupan dah pusikina taruh aja ni di pusing hadirin sekalian serahkan ikut pungan latar na pilih ngaki bagaimana caranya ada namanya solat istikharah dan ada seorang muslim sampai hari ini dek pernah kena sempat istikharah si pungan na tau kayaknya tidak pernah menghadapi persoalan hidup padahal setiap hari kita punya masalah jamaah dimuliakan Allah maka kita sempat istihara makanya kong ke persoalan kita disuruh memilih di antara dua, tiga dan seterusnya pilihan maka serahkan segalanya kepada Allah melalui salat yang namanya salat istihara pekogi cerahan iris tang ustaz insya Allah ya kupur ki mas sempat istihara makanya tu jamaah kuan ni napa ki soruk matin roh insya Allah napi tani fungala ta'ala jawabanna aga jawabanna misalnya iru nakilora fungala ta'ala tepile tepanca jimanantu orang Makassar maka dalam mimpi turi tita leta lo joko-joko Makassar tita leta lo mole tita leta ku Makassar ketika kita selalu bermimpi seperti itu di Makassar maka yang dipilih oleh Allah adalah orang Makassar yang harus kita jadikan menantu pilihan Allah tidak pernah salah pilihan manusia itu yang sering salah jamaah dimuliakan Allah saya teringat tahun 2017 2017 hadirin sekalian dua pilihan salah satunya harus gugur pertama umrah gratis 2017 yang kedua ikut seleksi penyuluh agama dan dijamin lulus jadi dua gratis umrah atau ikut seleksi penyuluh agama dan dijamin lulus maka dipakandap upan-upan ustaz mengikuti ujangnya ujamin ki lulus tapi kode ikuti mohon maaf anda tidak bisa lulus dua pilihan sinina sahabatku tanya maka ada mana nami ya ku ya maka itu sesulat birang itu lo ujian kan itu adalah masa depan itu nasa mereka pangkapa kita bisa umrah itu sahabat saya keluarga pun seperti itu tidak ada yang mengatakan bahwa joka ke umrah saya sholat istihara hadirin sekali ternyata hasil istihara saya ternyata iya runa pilih ngapung Allah ta'ala umrah bagaimana saya tahu bahwa pilihan Allah adalah umrah hadirin sekali turi oka tulu tuli alaikum apa sawah dia kada buang pilih umrah dek turi oka tulu tuli alaikum apa sawah nanya bapak ibu dia mana kau apa sawah kira-kira kalau itu umrah apa sawah atau mengoto apa sawah berarti secara tidak langsung iya runa pilih ngapung Allah ta'ala umrah bismillahirrahmanirrahim saya pilih umrah saya gugur menjadi penyuluh agama di kabupaten Sidrap hadirin sekali tapi alhamdulillah saya sudah umrah ternyata tomatakung ke hadir tahun 2020 yang lalu terbuka kembali pendaftaran penyuluh agama semendaftar hadirin sekalian alhamdulillah saya lolos saya diterima hadirin sekali dua-duanya saya dapat boleh tuna umrah kemudian saya juga termasuk penyuluh seandainya waktu itu saya pilih penyuluh hadirin sekalian kemungkinan besar sampai hari ini saya belum umrah jamaah dimuliakan Allah pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan ini serahkan segalanya pilihanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata kunci setiap ada masalah setiap ada persoalan bapak ibu yang bapak ibu hadapi selesaikan masalahnya hanya dengan sholat
dua rakaat terakhir sebagai motivasi bagi kita semua. Iya Rusi Abdul Qadir Jailani wetuna anak-anak milu manre lokum makna ummi, saya lapar ummi, saya mau makan, kasih saya makanan. Maka di mana nak, jangan minta makanan sama saya tidak bisa kasih kamu makanan nak. Kalau kamu minta makanan, minta sama Allah, dia yang kasih kamu makanan. Maka di Abdul Qadir Jailani waktunya kecil, bagaimana caranya saya meminta kepada Allah? Maka di mana asam pajaki nak, maka insya Allah nariku andri fungalah ta'am. Apa yang terjadi? Setiap Abdul Qadir Jailani mau makan, dia salat dulu baru meminta makanan sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Abdul Qadir Jailani salat, angke makna joka mala roti natarangi uringi. Jadi penno roti uringi de nisang Abdul Qadir Jailani, maka da emakku pelik tarangi roti. Sisa nepur masam pajam milo dua lo buka uringi. Alhamdulillah ya Allah mega roti, terima kasih pang. Lo pudang makna ummi makan jatonga pali koto mas sempaja, ternyata naliki andri fungalah ta'ala. Maka di mana iya tu nak kanjak nana, jadi komiko nak manri sempaja kojolo ilo keripungalah ta'ala. Dan ini berlangsung selama bertahun-tahun hadirin sekalian. Dek nangkan isengnya Abdul Qadir Jailani makan emakna pali turi terwangi roti. Apa yang terjadi? Sek di waktu digahagi emakna terwangi roti mas sempaja si Abdul Qadir Jailani pura masam pajam milo dua rifu ngalata pura milo dua lo timpa uringnya kira-kira angka ga roti atau digaga? Angka ga roti atau digaga? Digaga roti makin ga roti. Nah sebenarnya mana terangnya jadi digaga roti. Tapi Abdul Qadir Jailani denang kenapa maka dia maku boleh turi terangnya. Maka dia misi Abdul Qadir Jailani, oh majasam pajakku iya masalah sempajakku iya berarti harus ulangi sempajangnya mas sempajangnya pemang napa kanjaki sempajana pure mas sempajang milo doang pure milo doang lo timpa oringi. Pertanyaan angka naga roti koringi atau di pagaga angka naga di gaga di nagaga maka di gimana terangi jadi di gaga. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Syekh Abdul Qadir Jailani nol ini disapai kunci segala-galanya ini nol tisengi-sengi nol ya sengi nol hadirin sekalian dinagaga acana dinaga pakuliana dinagaga kekuatan na Abdul Qadir Jailani sedih menibawa kosong Syekh Abdul Qadir Jailani pungalah ta'ala menibawa tapahani kira-kira seluruh ibadah pun seperti itu tematakung ke hadir. Makanya jamaah dimuliakan Allah, nule kapak biasa kita mengkaling atau baca itu cerita-cerita anak lolo waktu nami lo masumi tita janalino biasa tengkalinga. Anak lolo asuno mi tita janalino asuno, ideu mi lo masuk, maka dipuangi asuno. Ia na terakhir nasuna na loe, asuno mi tita janalino musapaka, nariku muruntuk anak lolo wancuruko, aliku atukong sekali lagi. Asuno anak lolo musapaka kulino ya kumuruntu ka wancuruko aliku atokongan tisagisengi ancur kiyaseng ancur bapak ibu ya sengi ancur denagaga acata denaga pakulieta denaga cidi menibawam segala-galanya 100% kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia naruna pakai Abdul Qadir Jailani segalanya diserahkan kepada Allah. Betul-betul tidak ada lagi ilmunya, tidak ada lagi kekuatannya, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Pure masam pajak Abdul Qadir Jailani matarut timpa oringe. Pertanyaan, angka negara roti atau dipagaga? Angka negara roti gaga? Betul, angka negara roti. Magi hadirin sekali naruntuk ni Abdul Qadir Jailani rahasiana agar rahasiana serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak ibu engkau tahu waktu nami lo haji madodong amo joke di tunulai amo makade di tunulai hadirin sekali tapi makan japahanna coklat di Makkah ifuang digaga acaku diga uleku dewa tengahku sangadina di mana impuang engkau tahu-tahu maraja sehat malolo mawatang menapudangi tawe
ya kalau tu kematu Mekah, ya mana papa bau ko ajak maselang maraja kak mawatanga magalak kak natungi alena na lupe punga latal sisan na letuk Mekah apa yang terjadi alena mi ipak bau talena ma pak bau alena mi ipak bau ku Hajar Aswad. Tapi yeru ketama toy dikasih nule lolol maka teh masih sana tu matu kolak tu ke maka tapi maka anja tu kaya kasih puak dega tu ga ule ku puak dega kasih awak tengah kus ini tanya mitu napa tu aslinya na itu penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dikasih kekuatan. Kenapa? La haula wala quwata illa billah alil azim. De gaga ulle di awa tangan sangadina poli manamui risesena fung Allah taala. Sini na atamata fung fung Allah taala ke hari. Sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada malam ini dan judul yang kami angkat pada malam ini, mudah kita ingat, mudah kita hafal. Kenapa? Karena judul yang kami angkat pada malam ini ada di dalam Al-Qur'an. Di mana di dalam Al-Qur'an? Surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong dalam kehidupan ini. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan, selesaikan dengan dua hal. Pertama, sabar, yang kedua selesaikan dengan salat jamaah dimuliakan Allah. Itulah pakaian yang terbaik dalam kehidupan ini. Kebenaran ucapan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari pribadi yang berbicara. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam ini senantiasa dapat menyentuh hati, berbekas dalam hati, sehingga kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Mamagi-magi tasalamak mana rilino lebih-lebih basari murina fungalata. Insyaallah kita semua akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama baca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.